Oh guys, ternyata ada karakter baru ya. Saya baru lihat di sini. Coba kita langsung beli aja ya. Wush, murah sekali. Pakai kupon, nggak ada kupon, langsung beli. Hello, what's up guys? Balik lagi bersama saya di King Teh Channel. Dan di video kali ini kita bakal nyobain Free Fire Advanced Server yang ada di tanggal 31 Januari ini guys. Nah, jadi kita akan nyobain dan kita akan bakal bahas semua yang ada di Advanced Server, yaitu adalah updatean yang bakal diupdate di updatean terbaru di Free Fire nanti ya. Nah, jadi guys, wah gila sih, mantep nih coy. Wah, ada efek kebakar ya. Terus di sananya itu gila keren tuh, kayak ambruk semua ya di sini ya. Kayak jadi hancur semua coy. Nah, ini juga hancur juga. Atau nanti ini kali ya. Coba kita lihat. Gila di sini login dapat 1000 diamond coy. Hari kedua dapat karakter Alvaro ya. Hari ketiga dapat ini, dapat M4, skin baru apa nih? Ini dapat 10 loh. Ini dapat 5000. Wah, gila, advance server jadi baik nih, 1000 lagi. Misi level up. Waduh, keren, gila. Hadiahnya bagus-bagus coy. Parah. Nah, gila, diamond jadi auto sultan lah. Buya. Wah, pasti buya ini. Dapat kartu room card 50 loh. Gun skin. Wah, gila. Semuanya kita asik, keren coy, keren. Ini bakal saya mainin ntar ya. Invite ini maksudnya apa? Oh iya, anjay. Terus kita lihat di Lucky Royale. Kita kan punya 1000 diamond. Sekarang kita coba lihat di Lucky Royale apakah ada anu ya, hadiah baru ya. Kayaknya nggak ada ya. Ayo kita coba dapetin ini ya. Iya, anjay, seru bah. Oke, kita akan apakah kita dapat. Woi, apa yang kita dapat nih coy? Astaga, ditipu kita. Udah habis diamond kita kan. Gila, kita jadi sultan loh kayak gini. Oh guys, sekarang ternyata ada karakter baru ya. Saya baru lihat di sini. Coba kita langsung beli aja ya. Wush, murah sekali. Pakai kupon, nggak ada kupon, langsung beli. Ih, murah nih, murah. Mata. Kita lihat, kita beli baju ya. Ada enggak yang bundle yang harganya 300-an? Kita cari bundle murah aja coy. Oh, ini 600. Enggak usah dah. Kita mau lihat keasliannya aja ya, baju apa rambutnya tuh. Waduh. Baru tahu ternyata saya ada baju, ada karakter baru ya di sini, bundle apa nih? Guys, kita pakai bundle cewek. Widih. Coba kita review dikit, guys. Jadi kita akan lihat tadi ya kekuatannya karakternya ini. Kita baca dulu. Oh, jadi kalian bisa baca sendiri guys di kanan ini ya. Dia ngomong apa? Eyes are useless when the mind is blind. Don't let anyone tell you what you can do. Keren guys, rambutnya keren. Kita akan jalan tuh, kita lihat dari mana. Oh, kita di tengah ya. Jadi ini di sini ada tempat apa ya, saya belum tahu juga. Dan ini baru nih, belum ada yang di review kemarin. Oh, ternyata ada zipline juga ya. Oh, ini perusahaan kayaknya guys, perusahaan gas. Jadi di sana ada yang perang, kita main aman aja sana. Asyik main, gak kelihatan. Oke guys, kita lanjut lagi. Dan kali ini kita akan ke ada jembatan juga ya di atas. Keren, bah. Ini kayak jalur luar kota ya jadinya. Terus tuh, ada juga orang di sana. Kita bakal terus aja ya. Ini tembusnya ke mana nih? Oh, sini. Kita coba bawa ini mobil ke ngikutin jalanan aja. Sambil kita mantau-mantau map juga. Ini adalah command post. Command post ini udah ada ya kayaknya dia. Cuma kemarin nih jalanannya nggak selebar ini coy. Kemarin jalannya agak sempit.
Tapi untuk bentuk rumah-rumah dan tenda-tendanya itu sama ya. Wes orang. Shit man, orang mas. Please lah ya, please. Iya. Kita diteror orang ini cuma 11 orang tapi di mana-mana ada ya. Kayak di sini kayaknya udah pernah ya di map anunya. Map sebelumnya yang kecil. Jadi kita akan ke sana sudah pernah. Coba kita ke kiri deh. Kita touring dulu coy. Daripada ngeluar mending kita touring ya. Ngeluar kan bisa di map mana aja. Kalau touring di sini cuma kita yang bisa. Orang yang enggak daftar enggak bisa coy. Makanya kalian yang sudah daftar kalian bisa download langsung di apa bisa di dalam game, tapi dalam game kayaknya udah nggak bisa download, jadi bisa ke websitenya langsung cari. Ini udah pernah ada tempatnya dan kita coba ke kapal ya. Kapal apakah ada perubahan di sana coy? Dan ini jalanannya buntu nggak? Oh enggak, kira saya buntu ya. Jadi kapal ini nggak ada perubahan ya. Tempatnya masih sama coy. Kita lihat lagi. Gila luasnya. Habis ini kita ke kanan. Simpanannya. Wih, di depan tuh ada apa tuh? Kayaknya serba ada perusahaan-perusahaan ya. Terus di mana-mana perusahaan, coy. Woi, orang hampir kan saya tampar jalan. Kita masih mau kan apa sih? Udah enggak ditabrak masih nembak-nembak. Ini wish ini jam bentang apa? Turun kita lihat ini. Ih keren guys. Kuburan, iya pak. Lain. Ini apa tempat upacara nih? Ih keren coy. Wih gagah sih tempatnya ini, bagus. Hati sama yang tadi mungkin ngejar ini. Coba kita lihat di sini, ini kayaknya tempat upacara atau kayak apa sih namanya, kayak pusat kota gitu ya. Pusat kotanya biasa ada kayak begini ya. Oh sini kita bisa duduk-duduk sini. Oke kita lanjutkan perjalanan kita ke lokasi berikutnya, mungkin kita akan ke sini atau ke depan sana. Gak tahu, kita coba jalan aja. Jalan kaki aja ya. Kita udah ke pusat kota, sekarang kita coba ke sana dulu. Wow, di sini ada sungai tipis-tipis. Kalau hari sekarang kira punya sungai ya. Bisa enggak ya ngeperon di sini? Enggak bisa. Ini tombol apa, guys? Push. Buat apa ini? Wow, ini ada jembatan kayu nih, keren nih, keren. Ke sana kok kayak wisata gitu ya. Ini asli tempat lokasinya tuh saya suka ya. Bentuknya tuh luas terus enak dilihat gitu coy. Jadi nggak terlalu sempit juga ya mapnya. Enak lah buat dilihat. Di sini ada mayat. Kayaknya kalau kesana itu biasa-biasa aja. Jadi kita coba jalan pakai mobil lagi coy. Gas kun. Coba kita baca dulu map. Kita coba ke ini ya, Old Hampton. Kayaknya bagus. Eh, ntar guys. Di atas tuh kayaknya apa itu? Itu kayak ke ada apa ini kolam, Bah? Ih, keren. Coba berhenti dulu nih. Keren, guys. Asli ini tempatnya bukan kayak lebih ke tempat perang ya, kayak lebih ke tempat wisata coy. Bagus soalnya. Sayangnya zona ya, Ais. Nanti bakal kita lewati lagi ya. Ayo coba kita jalan lagi keliling. Alah hari coy. Thank you.
Waduh, di luar zona ya? Oh, enggak deh. Ini kita udah di mana nih? Southampton ada di sebelah kanan ya. Wah, udah kena zona, guys. Kita jalan lagi deh ke sana ya. Kita nih ngikuti jalur-jalur aspal aja ya. Wih, ini apa lagi nih? Sumber air banyak betul ini. Ada pondasi jembatan nih, guys. Atau ada rumah bekas reruntuhan. I don't know, langsung kita jalan lagi tapi terus jangan nyangkut masuk air lah. Oke, kita jalan lagi ke jembatan sini. Kita putar balik ya. Sampai kita ke tengah ya. Ke tengah kita belum. Sampai kita datangi airdrop. Oh, ini ada jalur lagi. Oke, kita jalan lagi. Kita mulai dekati zona aja ya. Oke, guys, video kali ini cukup sampai sini dulu. Jadi updateannya itu ada updatean karakter itu Stevie ini, dan ada beberapa updatean dari mode, yaitu ada Boom Squad, ada map kalah hari yang besar, ada Gun King, dan masih banyak lagi yang lainnya, coy. Dan buat kalian yang pengen juga nyobain ini advance server, kalian bisa download di website Free Fire Advanced Server. Jadi kalian bisa download 700 MB gratis di situ, coy. Oke, guys, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa kalian untuk klik like, share, dan subscribe juga. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. See ya.